Assalamualaikum. Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat buket balon isi boneka seperti ini. Nah, di video kali ini kita akan mengkreasikan buket boneka dalam bentuk keranjang. Di video sebelumnya kita sudah belajar memasukkan boneka ke dalam balon. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video part 1. Nah, sekarang kita buka lagi ikatan balonnya. Nah, sebelumnya kan kita memasang benang di bagian bawah bonekanya. Sekarang benangnya kita lepas dulu dan kita akan memasang benang di bagian kepalanya. Kita pasangkan benang ya pada kepala bonekanya menggunakan jarum. Nah, ini benangnya sekarang sudah terpasang. Sekarang kita pompa lagi balonnya. Sebelum balonnya diikat, kita sesuaikan dulu panjang benangnya agar bonekanya itu bisa duduk tegak. Jadi, jangan sampai bonekanya itu terlalu ke dasar ataupun terlalu menggantung. Nah, hasilnya seperti ini. Cukup boneka aja ya yang digantung, hubungan kita mah jangan. Nah, sekarang kita siapkan keranjang rotan, pembungkus buket, dan pita satin. Untuk pembungkus buketnya, di sini saya menggunakan kain spongebob, kertas tisu, sama kain jaring. Oke, sekarang kita mulai tata buketnya ya. Untuk lapisan pertama, di sini saya menggunakan kain jaring sebanyak 4 lembar. Sebenarnya saya bingung sih untuk menatanya, bisa ditempelkan ke balon kertasnya ataupun langsung ditata di dalam keranjangnya. Semuanya sama aja sih. Selanjutnya, kain spongebob dan kertas tisu kita tata selang-seling. Nah, sekarang kita ikat keranjang rotan dan balonnya menggunakan pita. Ikatan ini menyatukan balon dan keranjangnya agar tidak mudah lepas. Video sebelumnya kita membuat buket yang ada pegangannya, mulut balonnya kita letakkan di bawah. Sedangkan kalau ini, mulut balonnya kita letakkan di atas. Nah, untuk bagian ikatan balonnya ini kita tutupi dengan pita. Nah, ini tadi saya menarik bonekanya terlalu ke atas ya, jadi bonekanya muter-muter. Harusnya jangan terlalu ke dasar ataupun jangan terlalu menggantung. Nah, ini dia buket bonekanya sudah jadi. Gimana menurut teman-teman? Bagus yang pertama atau yang kedua ini? Nah, sekian video tutorial dari saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sukses untuk kita semua.